anaknya ini suka dibawa mabuk-mabukan, ya pokoknya bergaul yang tidak bagus. Nah, akhirnya pelaku ini emosi, minta tolong ke si Roni. Mertua dan menantu di Kabupaten Kota Waringin Barat, kompak membunuh, tapi salah sasaran. Seharusnya, mertua dan menantu, kompak dalam menjaga keharmonisan keluarga besar. Namun, tidak bagi Misran dan menantunya, Roni. Keduanya kompak merencanakan pembunuhan terhadap Alfian. Akan tetapi, bukan Alfian yang terbunuh, melainkan Febri Ahyani. Febri tewas di lokasi kejadian, dengan sejumlah luka tusukan di tubuh. Peristiwa itu terjadi di sebuah barak, di Jalan HM Rafi'i, Kelurahan Madurejo, Kabupaten Kota Waringin Barat. Kapolres Kota Waringin Barat, AKBP Bayu Wicaksono mengatakan, kedua pelaku sudah merencanakan aksi pembunuhan itu. Dan kita juga menemukan satu barang bukti, ada ini satu biur besi untuk mukul si Alvin ini. Jadi dia sudah mempersiapkan itu. Kalau ketemu Alvin akan dikepung. Motif kedua pelaku, karena sakit hati terhadap Alfian, yang diduga membawa kabur Nabila, anak perempuan Misran. Anaknya ini suka dibawa mabuk-mabukan, ya, pokoknya bergaul yang tidak bagus. Nah, akhirnya pelaku ini emosi. Roni mendapat kabar bahwa Alfian berada di dalam sebuah barak. Kemudian, Roni melaporkan itu ke Misran, sang mertua. Minta tolong ke si Roni. Tolong cari itu, Nabila. Nah, ternyata begitu Nabila dicari dengan dibantu oleh korban. Ketemulah di barakan itu. Selanjutnya, mereka bersama-sama mendatangi barak, tempat Alfian berada. Sesampai di lokasi yang dituju, tanpa basa-basi, Misran langsung menusuk orang yang ada di dalam barak. Ternyata, orang itu adalah Febri, bukan Alfian. Kenapa nggak disampaikan sama bapaknya begitu bapaknya datang itu? Nggak sempat, bapak datang langsung. Itu, langsung. Dari Pangkalan Bun, Kalteng Pos melaporkan.